Masukkan coklat bomnya. Kembali lagi dengan UHS Channel ya teman-teman. Salam sehat semuanya. Teman-teman, hari ini aku mau bikin yang anget-anget dan manis, yaitu hot coklat bomb. Nah, minuman ini request dari keponakan aku ya teman-teman. Dan bahan-bahannya sudah tersedia di sini. Aku pakai coklat yang kayak gini ya teman-teman. Dark coklat, nanti kita akan lelehkan dan kita lelehkannya itu jangan semuanya, sebagian aja. Di sini juga ada susu cair seperti ini ya teman-teman. Teman-teman mau pakai merek lain juga nggak apa-apa. Ada Yupi, ada drink beng-beng. Terus ini ada cetakan nanti untuk bola coklatnya. Langsung aja kita bikin, dan pertama-tama kita akan cairkan coklatnya dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini coklatnya udah aku lelehin ya seperti ini ya teman-teman. Lelehinnya itu jangan langsung kena api ya tempatnya teman-teman, soalnya coklat itu mudah terbakar. Ini sistemnya itu kayak di tim ya teman-teman. Nah kita mau cetak dulu seperti ini teman-teman. Aku pakai sendok aja ya. Kita ratakan. Jangan terlalu tipis, nanti pecah waktu diambil, teman-teman. Kalau udah kita ratakan kayak gini, nanti kalau udah dingin, kita tambahin lagi. Seperti ini ya, teman-teman. Ini akan kita dinginkan dan kita akan masukkan ke dalam freezer ya teman-teman, supaya cepat bekunya. Teman-teman, ini udah seperti ini, maaf ya berantakan. Sengaja kayak gini supaya waktu dibuka itu nggak retak ya teman-teman, tuh. Retak, nggak retak tuh. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita masukkan Yupinya atau marshmallownya ke sini. Terus masukkan coklat beng-bengnya tadi. Masukkan coklat drink beng-bengnya. Apa-apa. Nah, setelah itu pelan-pelan, aduh. Kita ambil lagi yang tadi. Kalau udah seperti ini, teman-teman, kita akan tutup pinggirnya, kita lem dengan coklat lagi. Oke teman-teman, sambil menunggu coklatnya tadi, kita masak susu coklatnya dulu ya teman-teman, drink beng-bengnya sampai mendidih. Aku nggak suka susu putih ya teman-teman, aku bikin dua, yang putih dan yang coklat. Nanti yang putih untuk suamiku, yang coklat buat aku. Nah ini udah mendidih teman-teman, kita akan ganti dengan yang putih. Kita masak susu putihnya ini, rasa vanilanya ini, sampai mendidih ya teman-teman. Baru kita akan tuangkan susunya ini ke gelas yang sudah kita siapkan, baik itu susu putih ini juga susu coklatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, susunya aku udah masukkan ke dalam gelas ya. Sekarang kita masukkan coklat bomnya. Wow.
tinggal diaduk. Teman-teman, seperti ini ya hasilnya ya. Hot chocolate bomb-nya, dan aku tambahin lagi marshmallow-nya supaya lebih nampol lagi. Terima kasih udah mengikuti video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video aku ini boleh berguna, bermanfaat, dan boleh menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Dan aku lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-kontennya. Juga ditunggu untuk komen-komennya ya teman-teman. Terima kasih banyak, selamat mencoba, God bless you. Salam sehat, dadah.